pinggir sungai Serumah, ini gua kecil. Mengapa dibilang gua kecil oleh masyarakat sini? Karena pintunya kecil, tapi di dalam luas. Kedalaman daripada gua ini lebih 2 kilo, karena tidak pernah ada yang mengukur. Di dalam ini adalah sumber mata air daripada sungai Serumah ini. Luar biasa keajaiban yang didapat oleh desa Lubuk Resam yang belum banyak mengetahuinya, padahal ini sangat dekat dengan desa. Oke, inilah cerita kampung menelusuri gua, karena tidak bisa masuk ke dalam karena tidak membawa peralatan senter dan apa, jadi gelap gulita. Semoga saja Lubuk Resam ini tidak gelap dari pembangunan. Air sumber air panas Suban atau mungkin ini panas bumi. Ini tidak jauh dari desa. Kalau tadi saya dari gua, sekarang saya menikmati ini. Ini sudah mendekati kampung. Nah, air Suban ini terletak di tengah sawah warga. Luar biasa keajaiban alam yang ada di Lubuk Resam ini. Air panasnya, gua kecilnya, gua besarnya. Ingin berminat ke sini, silakan ke Lubuk Resam. Hanya 80 km dari Kota Bengkulu, dari ibu kota Kabupaten Serumah hanya 30 km. Inilah penampakannya, dan ini masih hutan. Nah, tuh masih hutan. Lubuk Resam ini awalnya dulu dusun. Dusun dari desa Pugu sebelum Serumah menjadi kabupaten. Nah, saat ini Lubuk Resam ini sudah menjadi desa sejak tahun 2004, masuk dalam kecamatan Serumah Utara. Lubuk Resam ini menyimpan misteri, banyak keindahan yang tersimpan, sehingga surga keindahan tersimpan, tersembunyi di Lubuk Resam ini. Siapa nyangka Tukul Arwana, Anang Amansa, Kris Dayanti, dan lainnya pernah menginap di desa ini tahun 2007. Nah, untuk menuju ke sini, desa Lubuk Resam ini dari ibu kota Kabupaten Serumah itu kurang lebih 30 km. Lubuk Resam ini punya air panas, air Suban, tidak jauh dari desa. Lubuk Resam ini juga punya gua, gua kecil yang cukup dekat dengan desa, hanya 20 menit dari desa, dan gua besarnya sekitar 40 menit dari desa. Nah, gua kecil ini bukaannya kecil di depan, padahal di dalam itu ruangan. Dan itu ada sumber mata air yang mengaliri daripada air Serumah. Begitupun danau besar. Jadi Lubuk Resam ini berbatasan langsung dengan Provinsi Palembang. Wilayah Pasmah. Saya kurang tahu Pasmah air keruh, Pasmah air jernih. Nah, cuman itulah. Mereka berada di punggung-punggung Sumatera. Semoga saja Lubuk Resam ini akses jalannya yang menjadi kendala. Jalan tanah, koral, batuan, sehingga perlu tantangan untuk mencapai desa ini. Sekian, itulah cerita kampung dari Lubuk Resam, Kabupaten Serumah. Salam petani, salam cerita kampung.